perintah. Maksud kata perintah ialah kata yang menunjukkan suatu arahan, perintah, kehendak, larangan, silaan atau permintaan. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan suatu tindakan atau tindak balas. Kata perintah usah mempunyai nada yang lembut berbanding dengan kata perintah jangan. Ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu perbuatan. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada empat jenis. Yang pertama, ayat larangan. Yang kedua, ayat permintaan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat suruhan. Formula kata perintah. Lan, pergi simpan susu. Lan, pergi simpan susu. Lan untuk larangan, pergi, permintaan, simpan, silaan dan susu, suruhan. Contoh kata larangan ialah dilarang, jangan, harap, usah, tidak usah. Contoh ayat larangan. Jangan ke tempat itu. Dilarang masuk. Usah ditanya ke mana aku pergi. Tidak usah ke ambil tahu akan hal aku. Harap jangan bercakap. Contoh kata permintaan. Tolong dan minta. Contoh ayat permintaan ialah minta tuan-tuan datang awal. Tolong poskan surat ini. Contoh kata silaan ialah sila dan jemput. Contoh ayat silaan. Sila datang ke rumah. Jemput makan. Contoh ayat suruhan. Ayat suruhan menggunakan nada yang tinggi bagi memberi arahan. Ayat suruhan boleh disertakan dengan partikel la bagi melembutkan ayat atau lebih memujuk. Contoh ayat suruhan. Keluar dari rumah ini. Buang sampah ini sekarang. Peringatan. Kata ganti nama diri orang kedua yang berfungsi sebagai subjek digugurkan. Sekiranya hendak diberikan penegasan kepada orang yang disuruh, subjek kata ganti nama diri orang kedua boleh juga digunakan. Partikel lah boleh digunakan untuk melembutkan arahan dan kehadirannya mesti di hadapan ayat. Bagi contoh ayat yang menggunakan kata suruhan yang salah. Contoh pertama, keluar dari bilik ini sekaranglah. Contoh yang betul, keluarlah dari bilik ini sekarang. Penggunaanlah digunakan pada hujung perkataan keluar. Contoh yang kedua, engkau pergi dari sini segeralah. Contoh yang betul, engkau pergilah dari sini segera. Penggunaanlah pada hujung perkataan pergi. Contoh yang ketiga, kamu siapkan kerja itu sekarang jugalah, kata guru kepada murid. Contoh yang betul, kamu siapkanlah kerja itu sekarang juga, kata guru kepada murid. Penggunaan partikel lah pada hujung perkataan siapkan. Contoh yang keempat, awak tunggu dia di sini hingga dia datanglah. Contoh ayat yang betul, awak tunggulah dia di sini hingga dia datang. Penggunaan partikel lah pada hujung perkataan tunggu. Okey anak-anak, sekian sahaja topik kita pada kali ini. Bumi harap anak-anak jangan lupa ya, ulangkan kaji pelajaran dan...